Halo JV Viewers, berapa lama sih waktu yang kalian gunakan buat scroll media sosial setiap harinya? 10 menit, 100 menit, atau 1000 menit? Waduh, emang sih kalau lagi scroll media sosial, susah banget buat si jempol berhenti, ya nggak sih? Candu banget pastinya. Selain waktu kita terbuang sia-sia, juga bisa menimbulkan berbagai gejala akibat konsumsi media sosial yang berlebihan. Mulai dari membandingkan diri dengan orang lain, insecure, overthinking, mengabaikan orang terdekat, bahkan bisa lupa sama tugas loh, dan alhasil membuat kita nggak produktif deh. Kalau gejala yang aku sebut barusan dirasakan sama kalian, sepertinya kita harus detox media sosial secepatnya nih. Sebelum itu, yuk simak 4 tips detox media sosial yang bisa kamu terapkan berikut ini. 1. Batasi waktu bermain media sosial. 2. Buat jadwal hari tanpa media sosial. 3. Matikan notifikasi media sosial. Dan yang 4. Hapus aplikasi media sosial. Itulah 4 tips detox media sosial yang bisa kamu terapkan. Semoga harimu bisa lebih produktif. See you!